Syeder Alun, ribuan pendukung pasangan calon bupati wakil bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim Bukhari atau Rabu nomor urut 1 atau yang mengatasnamakan Rakyat Agara Bersatu atau Rabu berdemo ke kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara Selasa lalu. Cukup tahun dahulu kalian bahwa apabila tuntutan kami ini tidak diputus oleh sekarang jangan coba-coba mengege obon-obon. Kedatangan demonstran ke KIP Aceh Tenggara karena daftar pemilih tetap diduga bermasalah seperti terindikasi dimanipulasi, pemilih ganda, data tidak sesuai yang diberikan dengan yang dikeluarkan, dan ada yang sudah meninggal masuk DPT Pilkada Bupati, Wakil Bupati Aceh Tenggara, Gubernur, Wakil Gubernur Aceh. 1-50 itu katanya sama. Ya mungkin rasanya anggota Cani ini punya anak 50 orang. Segala sesuatu bentuk penyampaian yang dilakukan seperti ini harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, jalur hukum seperti keputusan di dalam tadi, silahkan ditempuh dengan proses jalur hukum. Dari Kutacane, Asnawi Lewi, Serambi On TV.